duduk langsung sini. Terus. Oke. Silahkan, ayo dirapihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu jawabannya ya. Baik teman-teman sahabat semuanya, semangat pagi di gedung juang ini, tepatnya di Pocadi. Apa itu Pocadi? Loh kok tahu? Oh, oh iya. Boleh tepuk tangan yang meriah. Nah teman-teman, Pojok Baca Digital menyediakan buku yang harus dibaca. Oke? Nih, buku bacaan anak di sini nih banyak ya. Terus ini buku bacaan sejarah dan TV ada komputer tuh 3 untuk baca bahan bacaannya digital. Kalian bawa handphone enggak? Bawa. Di sini apa di mana? Oh, disimpan di guru. Nah, Bu Guru boleh nggak kita main digital pakai handphone? Bagiin tuh handphonenya. Handphonenya dibuka, yang punya nggak punya kuota akan aku kasih kuotanya. Mau nggak? Buka dulu handphonenya. Ada kuotanya nggak? Berarti kalau ada ngapain saya ngasih? Nggak ada. Buka WiFi. Oh, WiFi gratis. Buka Play Store. Tahu nggak Play Store? Tulis I Bekasi Cup. Mana? I B E Bekasi Cup. Ini nih teman-teman. Udah belum? Iya. I Bekasi Cup adalah layanan perpustakaan digital dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Di Bekasi Cup yang kamu bisa baca di sini ya buku-buku ceritanya. Oke, nanti kesini dulu kamu nih. Nih klik ini. Nah, pinjem buku ya. Klik, ceklik. Klik kok. Nah, harusnya HP-nya dimanfaatkan dengan yang lebih baik. Betul nggak? Iya. Contohnya membaca buku di handphone kita kenalan. Halo my friend. Halo. Nah teman-teman sahabat semuanya, Pocadi Pojok Baca Digital kedatangan tamu istimewa. Wih luar biasa. Aku pengen kenalan dengan kalian. Kalian dari mana? Oh sangat bergemuruh. Tapi satu orang dari mana sekolahnya? SDN Marga 10. Wah. SDN Marga Hayu 10. Berarti ini Kota Bekasi ya? Ya. Tepuk tangan buat Kota Bekasi. Luar biasa teman-teman. Nah di sana lagi belajar di Bekasi Cup. Tadi dipandu oleh Kak Ajab di sana. Wah luar biasa. Dan terima kasih tentunya Bu Guru, Pak Guru yang sudah hadir di sini. Sudah paham tentang di Bekasi Cup lewat handphone? Ketemu temen aku nih, kamu namanya siapa? Rano? Keanu. Keanu Reeves, artis tuh. Iya kan? Gitu. Eh kamu siapa namanya? Muhammad Aram Aditya. Iya, 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 gitu. Iya kan? Nah, bagaimana kamu seneng gak sih wisata kesini itu? Sudah. Sudah? Sip. Matiin. Lanjut baca buku. Are you ready? Ready! Ini gede-gede tapi bisa satu kedipan langsung tamat bacanya. Ayo, udahkan membaca buku.
itu apa? Lupa. Oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita Rasul. Jangan. Kalau mau lanjut, jangan kemana-mana, masih di Pintar. Kita nonton film sejarah. Siap? Ya. Ini lagi loading. Tunggu dulu. Nah, tuh. Siapa yang tahu Pondok Ungu? Tangan yang meriah, teman-teman. Itu perjuangan seorang pahlawan yang bernama siapa? Yang lengkap dong, siapa? Haji Nur Ali. Jadi beliau itu memperjuangkan tanah Bekasi untuk kemerdekaan. Membela apa? Indonesia. Untuk mengusir penjajah. Dan ketika sekarang sudah merdeka, apa yang kalian lakukan? Ayo kamu. Boleh bersenang-senang, tapi manfaatnya untuk negeri ada nggak yang kalian lakukan? Nggak ada sih. Jangan bilang nggak ada dong. Nah. Apa? Ayo. Ayo coy, bu coy yang gaya, pakai kacamata. Apa coy? Ayo. Ayo biar manfaat buat negara nih. Kita merdeka ini. Apa yang kamu lakukan? Wes. Tepuk tangan dong buat temennya. Kamu terinspirasi dari Pandawara. Grup om buang sampah di mana-mana. Di tempat kalian, di sekolah kalian ada sampah tidak? Berarti harus dibersihkan. Kamu udah merdeka. Betul enggak? Marcel Mbappe.